Assalamualaikum, ini kesaksian Ibu Nurhayati, guru SMP 1 Belitang. Gimana Ibu, sudah digura, enak Ibu? Enak nih, enteng mata aku nih. Alhamdulillah. Kalau yang tadi itu kan rasanya berat-berat ya Bu ya. Masa ada ganjil-ganjil ini kok enteng nian. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan besok tak gurah dewek. Iya ya Bu ya, berarti Ibu sudah tahu triknya gurah ya, gurah mata ya Bu ya. Nah sekarang Ibu ceritakan pengalaman Ibu kemarin itu, saya dengar Ibu mengalami sakit batu ginjal berapa mili Bu? Coba 8. Diceritakan Ibu. Aku kan sakit pinggang. Ayat pinggang itu kata dokter pas di tanahnya diperiksanya 8 mili Bu katanya. Batu ginjalnya? Terus? Siapa yang aku udah stres lah, aku pasti stres. Nggak, bukan dokter satu baik, sampai tiga aku nih, anu aku periksakan. Nah setelah itu sama, 8 mili juga. Aku berdoa dengan Allah, aku yakin bahwa inilah obat aku. Aku masukkan di ini nah, botol ini. Oh sebesar itu botol, masukkan propolis yang satu, kecil ya Bu ya? Satu. Yang... Bentar Ibu, yang kecil yang 6 mili. Yang 6 mili. Nah, botol ini Bu. Botol ini. Nah. Masukkan? Masukkan. Satu botol. Satu botol ini. Iya. Sore juga satu botol ini. Jadi Ibu tiga ini. Jadi sehari 3 botol. Tiga botol. Jadi minum ini sekaligus atau tidak, bertahap? Tidak, bertahap. Kita rasa haus kita minum, rasa haus itu. Itulah tapi kasih inilah. Berarti banyak-banyak Ibu minumnya ya. Berarti sehari 3 botol. Iya, 3 botol. Dalam terus? Jangka 3 hari aku sengaja buang air kecil itu, aku udah galak di ini. Di apa namanya? Operasi. Bukan yang tempat ngencing itu. Oh, iya di toilet. Di toilet aku udah galak. Dilakukan karena kulihat jeku ngapo lah ini kok mah ini aja aku. Maksudnya ada apa di air seni Ibu tuh? Serbuk-serbuk cah itu, pecah pasir-pasir kayak itu. Kayak pasir-pasir. Terus kok mah ini kan. Oh ya Allah ya Tuhan, ku ini apa batuku? Yo cah ini dia ya, hancur. Nah, sudah aku ini tuh ku suruh suamiku ngebuk-ngebuk ini. Kan biasanya kan sakit kan pinggang, ya. Pinggang Ibu gitu, maksudnya, Alhamdulillah aja aku kok ngaku mah ini aku. Besoknya jelas yang aku ke dokter. Dokter penyakit dalam. Iya, dokter penyakit dalam. Alhamdulillahnya ada kate Bu ujinya cah itu. Sudah bersih. Di ginjal Ibu. Iya, tapi aku masih tetap aku minum inilah sampai sekarang.